Oke, sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida 22. Dan di video kali ini gua akan nge-review ya para pemenang kontes Cana yang diselenggarakan di kota Bandung ya, Bandung Cana Kontes. Oke, kita akan langsung aja, kita akan lihat para pemenangnya. Nah, ini dia sob. Kita akan lihat dulu ini pemenang pertama ya di kelas Red Maru Senior. Ini dimenangkan di tank nomor 2 ya. Ini kelas Red Maru. Kualitasnya ini ikan benar-benar pedes ya, dari bunganya itu setiap bar itu full bunga nih sob. Sama rapi ya. Ini juara pertama. Jadi penilaian yang paling gede itu adaptasi ya, adaptasi dari si ikan itu nilai paling gede. Nilai ininya 30 sob. Kita akan cari lagi. Nah, dan ini di nomor tank nomor 5 ini juara kedua ya, masih di kelas Red Maru Senior ya. Ini Red Maru Senior. Tank nomor 5 itu juara keduanya sob. Lihat tiap bar itu bunganya cakep. Dan di pinggirnya ini tetanggaan ya, ini nomor 6. Ini juara ketiganya di kelas Red Maru Senior sob. Kita akan lihat semuanya ya, para pemenang kontes Cana yang kemarin diselenggarakan di kota Bandung. Nah, kita akan lihat ini di yang di bawahnya itu kelas Cana Auranti Big ya. Ini juara pertamanya sob di Jogja Snakehead Club nih. Ini juara pertama nih di kelas Cana Auranti yang big ya. Ini tank nomor 4 nih sob. Ini ikan aktif terus. Barnya juga rapi ya. Dari warnanya ini cakep banget nih, Cana Auranti. Oke, kita akan lihat nih si Cana Auranti big ya, juara keduanya di tank nomor 12 nih sob. Jadi kemarin itu gua nurunin satu ekor ikan ya, si Cana Auranti. Jadi masuknya kelas big, dan alhamdulillahnya sob, ini si Sima dapat juara kedua ya di tank nomor 12. Ini nilai tertingginya impresi adaptasi ya, 30. Nah, ini dia ikannya. Ini si Sima di tank nomor 12. Kayaknya ini ikan udah capek banget ya. Dari kemarin itu dari hari, ada 4 hari ya, 4 hari di Bandung. Dan alhamdulillah ini ikan responnya bagus sob. Aktif, adaptasinya cepet nih ikan. Dan juara kedua ya. Jadi si Cana, kelas Cana Auranti Big itu cuma ada dua yang juara, yang diambil juaranya, juara satu sama juara yang kedua. Oke, kita akan cari-cari lagi para pemenang ya, di tank nomor berapa aja di kelas Maru atau kelas yang lainnya. Kita akan cari dulu yang kelas yellow ya, Maru yellow. Nah, di sini sob, ini kelas yellow Maru ya, yellow Maru yang jumbo nih sob. Ini juara yang kedua, ini di tank nomor 1 nih, di kelas yellow Maru jumbo ya. Itu juara keduanya. Dan kita akan cari lagi
juara yang ketiga sama yang ke-1. Oke sob, nah ini dia, ini yang kelas Yellow Maru juga. Ini ikan masih aktif nih sob, responnya masih bagus ya. Ini tank nomor 7 kelas jumbo ya, Yellow Maru kelas jumbo. Ini juara pertamanya sob, dan ini juara yang ketiga dimenangkan di tank nomor 9 ya, di kelas Yellow Maru jumbo. Lihat tuh ikan masih ngerespon ya, warnanya cakep banget ini ikan. Jadi warnanya itu kuningnya itu pekat banget ya, jadi saking pekatnya jadi kayak mendekati warna orange sob. Dan setiap barnya juga bunganya lumayan ya. Tapi yang terpenting itu adaptasi sob, adaptasi si ikan. Soalnya itu nilai paling tinggi ya. Oke sob, kita akan lanjut ke yang varian yang Red Maru ya, di kelas jumbo. Ini di tank nomor 6. Ini mendapatkan juara yang ketiga ya, tank nomor 6 nih sob. Juara ketiganya, bunganya lumayan cukup banyak ya. Nilai adaptasinya 30 sob, gede. Kita akan cari lagi juaranya yang di samping sebelah sini nih. Ini sorry banget nih, ini ya, juga ada yang lagi nge-review ya. Jadi kita akan tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Nah ini tank nomor 4 nih, juara pertamanya dimenangkan sama tank yang nomor 4 ya. Ini juara pertama kelas Red Maru jumbo nih sob. Ini warna sama bunganya dapat, pokoknya cakep ya. Cuma ini sebagian ikan udah pada mager, mungkin udah kecapean dari hari-hari kemarin ya. Jadi ini hari minggunya pengumuman para pemenang. Nah ini lanjut lagi ke Aurati yang small. Ini juara ketiganya di kelas Cana Aurati small ya. Ini tank nomor 7. Kita akan bergeser lagi. Ini tank nomor 10 yang juara pertama nih sob. Jadi aja sih di kelas Cana Aurati small itu saingannya ketat banget ya, kualitasnya super-super di kelas Cana Aurati small. Oke, kita akan cari-cari lagi para pemenang Cana Kontes Bandung ya. Di sini pada ngumpul semua, para YouTuber juga, Korici, Bang Pis ya, pada ada nih sob. Nah dan ini juara yang kedua ya, tadi kelewat sekelas Red Maru jumbo. Ini juara yang kedua nih sob. Jatuh bunganya, bermekaran pokoknya. Banyak banget bunganya sob. Oke, kita akan tunggu dulu. Itu lagi nge-review juga ya, sabar dulu satu persatu. Nah ini juara pertama di kelas Yellow Maru Liodes. Nah ini ya, ini di kelas yang senior. Ini juara pertamanya nih sob. Tuh lihat setiap barnya itu bunganya rapi banget ya. Ini tank nomor 2. Kita akan lanjut lagi. Kita akan nyari-nyari lagi siapa para pemenang kontes Cana kemarin itu. Nah di sebelah sini ini juara yang ketiga dimenangkan di tank nomor 12 di kelas Cana Maru yang senior ya. Ini ikan jujur banget paling aktif banget nih. Pas
pertama gue datang ini kan aktif banget, responnya bagus ya, sampai pembagiannya dia masih aktif. Nah yang barusan itu ada lewat itu bunganya bermekaran sekali itu. Nah kita akan cari-cari dulu ya para pemenang. Soalnya ini banyak banget para pesertanya ya. Nah di sini ini juara kedua tank nomor 18 ini kelas Cana Limbata ya. Cana Limbata kemarin itu gue gak sempat semuanya ke review ya sama Blue Pulkra. Itu gak keliput banget. Dan di sampingnya itu nomor tank nomor 22. Juara tiganya. Juara tiga nah. Ini nih. Yang si sampingnya ya. 22. Kita cari lagi. Nah ini tempatnya lumayan cukup ini ya. Desakan sob. Ini tank nomor 15 nih. Ini kelas juara satunya. Kelas Yellow Maru. Ini warnanya pekat banget. Ini mendekati warna orange nih sob. Cana Maru ini ya. Lanjut lagi kita akan cari-cari lagi. Ini tank nomor 8 juara ketiga nih. Dan di bawahnya ini kelas Yellow Progresan ya. Yellow Progresan tank nomor 10. Ini dari SSC Sumedang ya, Bang Niko nih. Ini juara pertama nih sob. Ini sempat gua review sebelumnya ya si bocil ini. Dan kemarin ikut kontes, alhamdulillah dapat juara pertama. Ini kan paling aktif. Pas hari Minggu itu bagi mager ya, mungkin udah capek. Nah ini tank nomor 6, kelas Cana Yellow Maru. Ini juara kedua nih. Pokoknya kalau kelas Cana Maru itu ketat banget ya persaingannya itu, pokoknya ikannya cakep-cakep sob. Di tank nomor 5 ya, ini juara ketiga nih. Ini Cana Maru Progresan. Ini tank nomor 4-nya ini dapat juara yang kedua. Itu di kelas Maru yang Progresan sob.